Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game. Hari ini kita akan lanjutkan lagi game Resident Evil Revelation 2 ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe Sintang Game, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa share, like, dan komen ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut game Resident Evil kita ya teman-teman. Kemarin kita sempat melawan Raja ya teman-teman, tapi dia keburu melarikan diri teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di situ ada dua monster. Ada dua monster, teman-teman. Oke, kita lihat pergerakan mereka dulu. Biar mereka terpisah dulu ya, teman-teman. Oke. Agar lebih mudah kita bunuhnya, teman-teman. Oke, satu sudah tumbang. Kita lihat lagi satu ini. Masih ada satu di sini. Oke. Oke, nice teman-teman. Kita sudah bunuh. Nah. Kita ambil item di kotak ini teman-teman ya. Di sini kita melacak Alec Wesker teman-teman misinya, tapi padahal saat itu bersama dengan Alec Wesker malah si Om Barry yang melarikan diri ya teman-teman. Kita cek dulu di sekitar ini, mungkin banyak ammo teman-teman. Ini relnya terputus sampai di sini ya. Bentar kita isi ammo dulu. Oke. Rifle Magnum kita kosong, teman-teman. Oke, coba kita pakai Natalie, siapa tahu ada item-item yang belum kita ambil, teman-teman. Oh, full teman-teman. Oke, item kita full ya. Di sini ada generator ini tadi. Sejenis genset kali ya teman-teman. Gak tahu juga apa nih. Kita coba bawa ke sana. Wow, monsternya datang. Wah, bahaya teman-teman. Itu bos yang kemarin ya. Wais. Wah, nggak nampak teman-teman. Kenapa ini? Kamera kita terlindung teman-teman. Harus ngalahkan bosnya dulu nih. Aduh, perutnya terlindung. Wah, pakai apa ya? Pakai sniper coba. Wah, nggak kena teman-teman. Oke, bentar. Kita harus membunuh yang satu ini dulu. Belum mati dia. Oke, masih ada, benar ya bosnya ini. Wah, ada lindung dia teman-teman. Sana itu juga ada. Kita bunuh dulu yang satu ini biar nggak mengacau ya. Oke. Oke, tinggal berhadapan satu lawan satu dengan musuh ini. Oke, kena dia teman-teman. Coba kita lempar pakai botol dia. Kita lihat. Mati nih. Mempan teman-teman. Untung aja ada kelemahannya nampak di situ. Wow, lari dulu teman-teman. Sepertinya dia nggak
Nggak ngejar kita ya teman-teman. Mana dia? Wah, ditahan dia dia tuh. Sini, sini. Jangan macam-macam. Wow, wow, wow. Aduh, nggak kena teman-teman. Jalannya pincang-pincang seperti itu teman-teman. Oke, coba kita pakai sniper, sniper. Sekali lagi. Oke. Wah, lari lagi teman-teman. Lari dulu. Mana dia? Oke, kita pakai sniper, bidik langsung. Nah. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, dia sudah KO teman-teman. Oke, kita bawa ini apa, genset ini ya? Bawa kemana ini? Mau bawa ke sini teman-teman. Keadaan menjadi sunyi kembali teman-teman ya. Oke, okay. Ini ada tuas untuk ditarik teman-teman. Wow, biasanya ini mengundang monster teman-teman. Kayaknya ini nggak ada monster ya. Oke, okay, kita langsung masuk aja ke sini. Kita cek dulu di sekitar sini teman-teman. Oh, apa tadi itu ya? Oh. Panjang juga episode Resident Evil Revelation 2 ini ya teman-teman. Saya kira kemarin nggak terlalu panjang game ini ya. Untuk keluar dari pulau ini aja susahnya setengah ampun teman-teman. Ini kita cek di sini nggak ada. Wah, ada skin ya teman-teman. Ada skin, kita lihat dulu. Skin apakah ini? Ih, bisa tiba-tiba ada di situ teman-teman. Oh my god. Apa yang terjadi ya teman-teman? Kok dia malah ketakutan ya teman-teman ya? Apa yang dilakukan Natalie? Next time on Revelations 2. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Semakin membingungkan ya misteri di Resident Evil Revelation 2 ini. Time to cause of our misery. You will die.
final episode, teman-teman. Kita menuju ke episode terakhir sepertinya, teman-teman. Oke. Ranking C dapat kita, teman-teman. Yep. Oke. Next. Kita lihat skill setting, teman-teman. Kita dapat BP 15.000, teman-teman. Apa yang perlu kita naik tingkatkan ya? Quick knife boleh juga, teman-teman. Wow, tapi 12.000, teman-teman. Follow up terlalu besar dan crouch advantage. Oke, kita coba ini. Nggak tahu ini tuh apa. Dan ini apa? Speedy rescue. Laying brick better up. Chain up. Oke, kita coba crouch power. Quick heal. Dan laying brick. Increase Natalia attack power with the brick. Kita coba ya, teman-teman. Mungkin kali ini kita akan menggunakan Moira dan Claire kembali. Jadi kita coba ini apa ya, dashing time. Oke, begitu saja, teman-teman. Kita langsung next, masuk ke episode yang terakhir, chapter terakhir ya, teman-teman. Previously on Revelations 2, someone left a message. Oke, kita lihat skinnya sebentar, teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sintang Game, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Like, share, dan komen ya. Oke, kita lihat, teman-teman. Penasaran ya, teman-teman. Apa yang dilakukan Natalia, teman-teman, terhadap si Alec Wesker itu, teman-teman. Alec Wesker itu malah ketakutan melihat matanya ya. Dan siapa sebenarnya Natalia di pulau ini, teman-teman? Six months from now, you're going to awaken as me. And the world is going to be very afraid. So good night, my darling. Sleep well. All this time wasted. My whole life has been a prelude to this. My true birth. Time to meet the cause of our misery. Oke, teman-teman, seperti yang kita duga, kita menggunakan Claire dan Moira lagi, teman-teman. Find the overseer. Oke, kali ini kita sudah sampai tempat ini. Dan ini ruangan apa ini? Tempat penelitian sepertinya, teman-teman. Kita nggak punya map lagi di sini. Dan pintu satu-satunya cuma jalan di sini ya, teman-teman. Dan ini seperti ruangan server, teman-teman. Coba kita aktifkan dulu.
Okay. That sluice changed the direction of the water. Yeah, but where? I don't recognize the place. Dan di sini banyak apa ini? We've been through most of these areas. And she's been watching our every step. Banyak monitor-monitor, teman-teman. Dan ini server-servernya. Wow. Oke, kita lihat dulu sini. Sini nggak ada apa-apa, teman-teman. Berarti kita langsung lanjut ke pintu ini. Sekarang kita mau kemana ini ya? Di lantai bawah ini nggak ada apa-apa. Kita langsung menuju ke atas. Oke, kita masuk. Sini sepertinya aman-aman ya, teman-teman. Nggak ada monster. Nails report. Okay. Talks on Kafka. Oke, teman-teman, kita harus segera menyelesaikan story ini ya, teman-teman. Jadi kita nggak boleh buang waktu lagi. Kita harus jalan kemana ini? Cara ke bawah, teman-teman. Tadi kita dari mana? Oke. Ada yang bisa diatur di sini? Wow, ini ada tempat tidur, teman-teman. Bagaimana caranya agar kita bisa menyeberang? Oke, kita lihat sekitar sini. Oke, kita dapat handgun ammo, machine pistol ammo. Yap, ini kita geser, teman. Oke, teman-teman. Ini mungkin bisa kita tarik ya, tuh sini. Nah. Alright, we're through. Let's hurry. Tuh. Ini tuasnya kita perbaiki lagi. Oke, teman-teman. Kita perbaiki tuasnya. Agar kita bisa lewat ya. Itu ada tangga itu, teman-teman. Oke, kita lihat sini, teman-teman. Kita harus mengejar si Alec Wesker itu. Masuk ruangan apa ini? Seperti lift, teman. We meet at last.
itu dia, Alec Wesker, teman-teman. You came all this way just to say goodbye. Oh, I'm touched. Sini lo, Alec Wesker. I've conquered fear and earned the right to become a god. Come out from behind that glass so I can choke a god. All that remains is one final test. One last threshold to cross. Dan gak bisa kesana, teman-teman. My brother's escape was death. And soon, it will be mine as well. Gue tembak nih. I will share in his fate. And then, I will surpass him. What are you trying to do? Dia mau menembak, teman-teman. Escape. Wih! Dia bunuh diri, teman-teman. Kenapa dia bunuh diri ya? Wow, wow, wow. Apa yang terjadi, teman-teman? Kita gak bisa keluar nih. Wow, 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 wow. Ini caranya keluar gimana? Ini kita bisa keluar. Oke, kembali ke elevator. Kita kembali ke elevator, teman-teman. Si Alec Wesker itu malah bunuh diri. Aneh juga dia. Si nenek sihir itu. Oke, kita kembali ke elevator, teman-teman. Wah, semuanya berantakan di sini. Okay. Wah, elevatornya hilang, teman-teman. Waduh. Oh, lewat sini. Oke. Kita luncuran dulu, teman-teman. Kita main lewat sini. Wow, hampir saja kena pipa itu. Oke, teman-teman. Dan di sini, wah, bisa-bisanya ada item di sini ya, teman-teman. Dan di sini ada juga tempat upgrade senjata, teman-teman. Bisa-bisanya gitu. Tapi kita nggak ada punya apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Lari ke sini, kita pakai Moira aja. Siapa tahu ada item-item yang berharga di tempat sini, teman-teman. Kan zombie udah nggak ada di sini. Dan ini pintu apa ini? Oke. Dan masih ada kardus, ini peti, teman-teman. Bukan kardus ya. Oke. Kita buka, kita lihat itu apa. Magnum ammo case. Enggak penting benar, teman-teman. Oke, kita turun. Kita harus segera menyelesaikan stake ini, teman-teman. Perasaan tadi ada item. Nah, kan ada item, teman-teman. Oke, di sini juga ada item. Smoke screen bottle. Bisa kita gabung ya, teman-teman. Gak bisa ya. Kombinasikan. Oke, belum bisa, teman-teman. Di sini apa? Wow, ada apa ini, teman-teman?
Waduh, ada monster teman-teman. Monster apa itu? Wah, pakai apa ngeliatnya teman-teman? Wah, bahaya sekali monster ini. Sepertinya masih ada teman-teman. Kita coba lihat dulu. Di mana itu monster? Wah, monster yang menggigit Claire teman-teman. Wah wah wah, rupanya ada dua. Oke, berarti kita harus punya indera ke-6 ya teman-teman untuk melihat monster ini ya. Karena kita di sini nggak ada pakai nggak ada Natalie teman-teman, jadi kita nggak tahu. Oke, mungkin ini cukup berpengaruh teman-teman. Wow. You're right. I can't see it, but there's something in here with us. Coba. What else is hiding in here? Okay, teman-teman. Just keep your eyes peeled and go. Masih ada. Masih ada, teman-teman. Terus kemana ini? Oh, sepertinya masih ada teman-teman. Kita harus gunakan botol ini ya. Oke. Sepertinya di depan ya. Oke, itu monsternya teman-teman. Sudah kita taklukkan. Oke, sekarang kita harus kemana ini? Gak ada jalan di situ, teman-teman. Oke, di sini juga buntu. Berarti kita kemana ini? Kemana? Oh, ini ada tangga, teman-teman. Oke, kita turun dulu. Di bawah ini jangan-jangan ada monster lagi tuh. Oke. Wah. Wah wah wah, benar kan? Benar kan, teman-teman? Benar kan? Ada monster ini lagi. Kali ini sudah habis teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ya. Wow. Wah 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 wah, waktu habis teman-teman. Jadi kita harus kemana ini? Oh my god, oh my god. Kita lewat sisi. Wow. Wow 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 wow. Apa yang terjadi teman-teman? Kita turun melewati tebing. Oke, waktu mundur hitungannya 4 menit teman-teman. Ayo ladies. Ladies. Oh, mantap sekali teman-teman. Kita pelan-pelan. Sudah sampai teman-teman. Wah, kita wow. Wow, sangat berbahaya teman-teman. Moira di mana? Oke, Moira. Gak sempat lagi ambil petinya teman-teman. Kita lewat aja langsung.
Susah juga teman-teman ya, di sini kita menggunakan sepatu hak tinggi teman-teman. Oke. Kita kemana lagi nih? Ini kita kemana lagi teman-teman? Waktu tersisa 3 menit dan tempat ini akan meledak. Oke, kita ambil batu rubinya, kita simpan dulu harta-harta yang ada dan wah. Ini ada item teman-teman. Oke, kita ambil botolnya dan ini ada ini lagi. Aduh teman-teman. Aduh ini kita bisa lihat mana ini. Ayo cepat. Cepat 3 menit teman-teman. Waktu yang kita punya 3 menit. Ini dibawa kemana ini? Please ini dibawa kemana? Ke sini. Mungkin aja ke sini teman-teman. Naiklah. Oke. Okay. Wow, waktu sisa 3 menit. Oke, okay, teman-teman. Ayo Moira cepat. Aduh, Moira ini lama. Cepat Moira. Moira ini yang lama, teman-teman. Oke. Okay. Cepat Moira. Tuh clear dah nunggu tuh. Wow. Hati-hati. Ya Moira, gunakan kelenturan wangi. Kalau laki-laki atau pria yang lewat ini nggak bisa nih teman-teman. Apalagi si Barry itu. Aduh. Oke. Okay. Lewat lagi. Kita ganti dengan Claire. Ayo Claire. Cepat. Nah, loh. Ini gimana nih? Terjun lagi. Waduh. Nah, ini kemana lagi tuh? Bawah lagi, terjun lagi. Kita lewat mana lagi? Wah, ini gimana teman-teman? Waduh. Langsung mati teman-teman. Salah lompat. Apa pengaruh sepatu berhak tinggi? Oke. Ya kita turun harus pelan-pelan teman-teman. Oh enggak, ini Claire-nya bisa terluka atau kakinya terkilir tadi ya. Oke, kita lewat seperti tadi teman-teman. Nah ini kita harus pelan-pelan. Aduh, kan? Lagi-lagi kakinya sakit teman-teman. Ini lompatnya tinggi teman-teman. Apakah mati seperti tadi? Bahaya. Oke. Kali ini baik-baik saja clear-nya. Oke. Lompat lagi. Lompat. Nah. Wah, kita harus ambil ini item. Oke, waktu yang tersisa cukup sempit teman-teman. Tinggal 3 menit. Awas Moira. Oke, ayo cepat clear, ayo cepat. Ya ampun teman-teman, bawa ini aja lama teman-teman. Oke, kita naik. Kok nggak bisa naik teman-teman? Waduh, salah letak teman-teman. Nah, harusnya letak di sini tadi. Bahaya ini lompat nih. Oke, ini lagi Moira. Jump. Oke. Sekarang kita harus pelan-pelan teman-teman. Wow. Sepatu agak tinggi ini teman-teman. Cukup menyulitkan clear lihat sepatunya itu. Oke, berhasil teman-teman. Nah, kita harus lompat ya. Oke.
Tak berhasil lompat. Ini lompat pelan-pelan, teman-teman. Oke, kalau enggak player-nya bisa mati. Nah, ini kita kemana ini? Ini lompat pelan-pelan. Oke. Nice. Kita lompat lagi, teman-teman. Oke, cepat merah. Cepat. Apa yang kita cari di sini, teman-teman? Oh iya, ayo cepat. Oke. Okay. Oh, ada lagi, teman-teman. Oke. Okay. Ayo cepat clear. Oke. Okay. Clear bisa lompat, teman-teman. Nice. Oke. Okay. Lompat. Nah, sekarang ini gimana? Cara tarik. Aduh, nggak bisa ditarik, teman-teman. Tapi didorong. Waduh, ini tariknya gimana? Wah, kacau ini. Loh. Nggak bisa, teman-teman. Dorong dong. Nggak bisa, teman-teman. Ini gimana caranya? Oh. Oke. Waduh. 30 detik, teman-teman. Kita harus masuk. Kita masuk lagi. Waktu tinggal 30 detik. Apa yang harus kita lakukan? Oh my god. Woi. Aku nggak bisa merunduk. Ah. 16 detik, 15 detik, teman-teman. Oh my god. Yang harus kita lakukan kali ini. 9 detik, teman-teman. Wow. Tempat ini meledak, teman-teman. Apa boleh buat, teman-teman? Clear dan Moira harus dead, teman-teman. Aduh. Karena kelamaan tadi sih. Oh my god, teman-teman, tempat ini akan segera meledak. Oh, cukupkah waktu? Tinggal 1 menit setengah, teman-teman. Oke. Kita lari terus, teman-teman. Oke. Ya ampun. Ya ampun, teman-teman. Aduh, cedera pula clear-nya nih. Oke. Waktu tinggal 1 menit, teman-teman. Yang benar saja. Oh. Wih. Ada monster, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sisa 20. Sini ada monster. Oke. Cepat lari, cepat. 14 detik, teman-teman. Ayo clear cepat. Oke, kita turun, teman-teman. Dan tempat ini akan meledak, teman-teman. Wah. Apa terjadi dengan Moira ya?
Aduh. No. Don't you fucking dare. Moira. Wah, mau gimana nih? Bagaimana ini, teman-teman? Lompat atau kembali ke Moira? Lompat, teman-teman. Clear malah lompat, teman-teman. Ini gimana jalan ceritanya ya? Mira mati atau bagaimana? Kok akhirnya menyedihkan ya teman-teman? Apakah Mira mati nih? Oke, skill setting dulu. Sixth Sense ini perlu sekali ya teman-teman. Next, kita lanjutkan ya teman-teman. Cukup penasaran ya. Apa yang terjadi dengan Moira ini? Ini Claire, teman-teman. Wah. Rupanya Barry menemukan Claire ya, teman-teman ya. What happened to Moira? Was Moira with you? Barry. So sorry. I tried to save her. I should have. Apakah Moira benar-benar mati ya, teman-teman? Dan ini si Claire sudah kembali dengan Barry, teman-teman. Apakah kita akan kembali menggunakan Om Barry, teman-teman? Ya, semakin complicated ya, teman-teman, cerita Resident Evil Revelation 2 ini. Semakin bikin penasaran, teman-teman. Ya, kita sudah kembali ke Barry, teman-teman. Where's Wesker? She went somewhere else. Oh, okay. Well, what matters is that you're safe. Wherever she went, we could still catch her. Ini apa, teman-teman? You're not hurt, are you? No, I just got the wind knocked out of me. You know where Wesker went? I think she's on the other side of the mountain. All right. Then we better double back up the cliff. Oke, ini ada paspornya atau apa tadi ya? Di atas itu, teman-teman. Bagaimana cara bikin dia jatuh ya? Oke, nggak bisa, teman-teman. Kita coba pakai Natalie. Penasaran juga ya teman-teman dengan si Natalie ini. Ini ada jejak kaki teman-teman. Tembak ini om.
Kesini bisa upgrade, teman-teman. Tapi cuma aja, kita nggak ada part book-nya untuk upgrade. Kita langsung lanjutkan. Kita cek dulu di sekitar sini. Nggak ada item lagi. Nah, kita naik langsung ya, teman-teman. Ya ampun, di bawah itu banyak zombie, teman-teman. Wow. Wow, wow, wow. Nggak lihat juga tadi ada zombie. Oke. Sepertinya kita harus... Ada zombie itu, teman-teman. Kita naik dulu, teman-teman. Zombinya di mana itu? Nanti kita hajar ya. Mana zombinya tadi? Natalie. Wow, zombinya di bawah itu, teman-teman. Oke, harus turun dulu ya. Oke. Wow. Wah. Zombie langsung datang mukul aja. Sini lo. Parah dia. Apa di dalam nih? Wih, ada zombie rupanya. Sialan. Bisa ada zombie di dalam, teman-teman. Oke, kita harus kemana lagi ini? Ke bawah nggak mungkin, teman-teman. Di bawah itu ada air. Ya, satu-satunya jalan kita harus ke bawah sini. Apa boleh buat? Semoga aja zombie-zombie ini nggak hidup ya. Baru aja dibilang, teman-teman. Semoga nggak hidup. Ini malah hidup beneran. Oke. Kali aja, teman-teman. Sepertinya nggak ada item ya, teman-teman. Nah, kita coba naik ke sini aja. Langsung turun, teman-teman. Wah, hidup semua, teman-teman. Wah, nggak kena. Oke. Langsung naik aja, keburu hidup semua mereka, teman-teman. Oke, sudah sampai di rumah ini. Empty bottle,
Coba kita kombinasikan dengan minyak ya. Kita kasih si, oke kita ambil. Oke kita masuk teman-teman. Adakah monster di sini? Aduh. Masih bisa hidup ya teman-teman. Ih ada lagi teman-teman. Oke, kita bisa masuk pakai Natalie, teman-teman. Oh my god. Malah ada monster di situ, teman-teman. Bisa ditembak enggak? Enggak bisa, teman-teman. Tembak kakinya mungkin. Wah, dikunci teman-teman. She locked from other side. Dari pintu sebelahnya ya. Wih, gak bisa juga. Ya udah, Natalie ikut saya aja. Oke, kita biarkan zombie itu sibuk sendiri, teman-teman, dengan si Om Barry. Ah, kita buka dulu kuncinya. Satu. Ah, gagal pula. Pasti saat-saat terakhir tadi. Oke. Kita lihat apa itemnya, part book teman-teman. Oke kita sudah dapat part book untuk upgrade ya, tapi biar aja lah, kita nggak usah kembali upgrade ya, biar aja kita lanjut aja perjalanan kita. Ayo Natalie. Ish, kita dari mana tadi teman-teman? Kita sini ya. Bisa kita tembak coba. Oke. Oke Natalie coba bisa masuk lagi ya. Nah si Natalie bisa masuk lagi teman-teman. Oke. Kita ambil item dulu di sini. Gak bisa diambil teman-teman, karena kita nggak punya alat untuk pukul ya. Nggak apa-apalah, dapat assault rifle ammo dan gunpowder. Oke, sudah selesai om. Nah, kita lewat jalan sini tadi ya. Kita lanjut sini, lompat aja mungkin ya. Oke. Lompat aja Natalie. Bisa lompat? Oh, bisa dia. Oke. Lompat lagi. Junkyards. Oke teman-teman, kita
Kita nampaknya harus naik ke atas ya. Oke, kita harus climb the crane. Apakah ada item-item? Gak ada teman-teman. Yap, kita harus naik ya. Cukup jauh teman-teman perjalanan kita kali ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu gameplay Resident Evil Revelation 2 yang kita main. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa buat teman-teman subscribe channel Sintang Game, like, share, dan komen ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sintang Game. Oke, saya dari Sintang Game pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya.